Negara-negara tetangga kita yang lain itu lari kenceng. Masa kita diributkan di urusan internal saja sama anak ini jadi bagian kita. Ada upaya pelestarian tadi, kalau nggak tadi tengah adanya kan batik impor nasional. Ini hari batik nasional, hari batik nasional. Maka kemarin saya ke Banyuwangi, saya senang sekali bahwa masing-masing ya, daerah itu mengembangkan motif batiknya sendiri dan melibatkan para pengrajin. Termasuk di Jakarta, ya kita melatih para peguli lusin untuk mengembangkan batik kita. Ya, minggu lalu, malam Jumat, itu kita luncurkan ya batik Jakarta di Monas Jakarta Potek. Ya. Ini upaya kita untuk melestarikan batik ini supaya tidak kalah dengan batik terbuat impor. Ingat ya, bahwa yang bisa membatik itu hanya orang Indonesia, siapa itu? Coba, batik tulis terutama. Oleh sebab itu saya yakin dengan adanya proses regenerasi ini, batik tulis kita akan semakin. APBDP, tolong pisahkan APBDP dengan Pergub beda loh. Ya, beda loh. Ya kan? Meskipun nanti ya setelah Pergub di teken gitu ya, baru komponen biayanya masuk di dalam APBDP. Tapi kan ada BTT ya namanya ya, itu bisa masuk ke sini. Ya, betul nggak? Dimasukkan komponen itu. Saya tidak mau di akhir seperti ini, kemudian saling sandera. Nggak, lurus saja sesuai dengan aturan. Itu aja. Ya. Jadi lurus saja sesuai dengan aturan. Makanya APBDP disetujui lebih dahulu, alhamdulillah, baru perbuknya. Atau bersamaan, tidak masalah. Asalkan sesuai dengan aturan. Pak, saya kali ini. Pak, kira-kira solusi dari Pemprov DKI Jakarta biar tidak banyak yang tersengat oleh listrik? Minggu depan, hari minggu ini ya, kami akan undang semua pengguna utilitas ya, PLN, semuanya, operator ya, kita undang untuk komitmen bersama memasukkan ya jaringan utilitas itu di dalam ducting kita, ya, komitmen. Bukan hanya PLN, tapi juga Telkom dan operator fiber optik ya. Semua kita libatin, kemudian ada kesepakatan semuanya masuk di ducting kita ya. Itu minggu ini kita. Apanya? Kenapa? Ya kalau bisa ya minggu-minggu ini. Hari ini. Pemprov DKI sendiri mengambil para pengungsi di Bali itu bagaimana? Kalau itu bisa kita perlindungi.
bisa kita beli ya, sama dengan NTT ya, berapa dia punya sapi ya, nanti biar ketemu sama Dharma Jaya ya, kalau kita beli kita bisa kirim ke Jakarta ya. Alhamdulillah siang ini Pemda DKI dan Badan Ekonomi Kreatif akhirnya menandatangani sebuah memorandum of understanding atau nota kesepahaman di bidang ekonomi kreatif yang sudah lama sebenarnya kami idam-idamkan agar segala potensi ekonomi kreatif yang dari DKI bisa bersama kami kelola, ya, bersama kita kembangkan, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa DKI bagi kami adalah sebuah contoh di mana sebetulnya akses mudah, sumber-sumber gagasan banyak. Ini kota yang kota sudah metropolitan, sudah segalanya ada, sehingga kalau di tempat seperti ini ekonomi kreatif bisa berkembang, berarti daerah lain tinggal mengcopy, tinggal mereplikasi. Ya. Nah, jadi untuk kami kerjasama dengan Pemda DKI ini sangat penting. Tadi dikatakan juga oleh Bapak Jarot bahwa kadang-kadang yang dibeli itu added value, bukan produknya. Ya. Produk banyak orang bisa bikin, tapi kalau tidak dikemas dengan baik, tidak diberi added value, tidak diberi storytelling, ya, sebuah karya tidak bisa akhirnya muncul di tempat-tempat seperti tim. Pak Jarot tadi katakan bahwa tim itu harus menjadi the ultimate showcase of not only kebudayaan Jakarta, tetapi kebudayaan Indonesia. Gitu. Di timlah orang-orang seniman berkeinginan agar bisa masuk tim, bisa memamerkan karyanya, karena di situ adalah pusat kota Jakarta, pusat Indonesia, sehingga apa yang ditampilkan di tim itu tidak bisa karya sembarangan, harus yang sudah melewati kurasi yang ketat. Ya. Kalau tidak ada hal seperti itu, ya sama aja buat mereka bikin. Tapi ada yang dikejar. Ya. Nah, tim seperti itulah yang akan dibangun ke depannya. Ya. Agar kita bisa betul-betul melihat sampai di mana sih state of the art dari sebuah peradaban sebuah bangsa. Nanti yang dikembangkan apa saja? Kalau sebetulnya kalau di tim bisa kita sempitkan, walaupun cukup luas, sempitkan kepada seni pertunjukan, ya. Kan ada kategori itu, ada sub sektor kita, ada seni pertunjukan, film juga ada di sana, ya kan? Kuliner ada di sana, fashion ada di sana, graphic design ada di sana, desain interior pun bisa. Jadi semuanya harus mencerminkan tim itu menjadi showcase benar, jadi apa? Jadi etalase ekonomi kreatif. Kita nggak mungkin mempunyai etalase di kantor kami yang terbatas. Di tim itulah kami bisa memamerkan seluruh produk Indonesia yang bagus-bagus, yang sudah dikurasi gitu Pak ya. Kalaupun nanti ada produk-produk kuliner, harus produk-produk kuliner yang tidak kalah dengan Starbucks ya, secara image. Jadi bukan hanya membuat produk, tapi bagaimana mengemasnya, memberikan added value-nya, itu yang selama ini kita kurang. Orang boleh punya sandang, tapi belum bisa dibilang fashion. Orang punya makanan tapi belum bisa dibilang kuliner, ya. Nah, untuk bisa mencapai itu harus ada proses-proses yang kebetulan Badan Ekonomi Kreatif diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk mengelola itu. Pemda adalah tetangga kita, Pak. Iya. Tetangga kan sama Badan Ekonomi Kreatif. Masa tetangga sendiri kita nggak punya kerjasama gitu. Ya. Kan di agama juga bilang tetangga dulu yang diperhatikan. Nah, kita hidup di Jakarta kok, ya. Jadi itulah utamanya. Mungkin Pak Jarot silakan Pak. Ya. Ya, iya ya. Betul itu ya. Tetangga. Saya ke kantor beliau cukup jalan kaki. Kapan sih Pak peresmiannya Pak? Revitalisasi tim itu dalam waktu dekat. Kalau bisa sih kita kejar sebelum tanggal 15. Ya. Jadi ya kita ingin bahwa tim itu jadi jendelanya. Jakarta itu kan jendelanya Indonesia ya, sehingga produk-produk terbaik kita dari seni pertunjukan, termasuk seni grafis, termasuk lukisan, ukir, ya, modern bahan-bahan dari keramik, luar biasa ini, ya, yang membutuhkan kreativitas dan daya imajinasi yang menurut saya Indonesia ini luar biasa. Nah, ini yang nanti ditampilkan di tim. Oleh karenanya, kita sekarang fokus merestorasi dulu nih, ya. Saya sudah diskusi sama beliau juga ketika mendesain,
mendesain kawasan taman Wisma Atlet sehingga bisa secara kreatif ya nanti maksimal dan dimanfaatkan. Bisa cobanya di sini. Kan butuh waktu berapa lama Pak? Sudah berjalan. Makanya mudah-mudahan sebelum tanggal 15 Agustus. Maaf, 15 Oktober. Oktober selesai kita resmikan di sana ya. Soal bioskop pasar gimana Pak? Bioskop di pasar itu kita kerjasama sama Pasar Jaya lagi dihitung bisnisnya kan bisnis seperti apa di sana ya. Tapi itu ide yang sangat menarik ya. Sebenarnya yang paling cepat Pak Tiawan ya, kita bisa bikin nonton bar, nobar, bioskop-bioskop rakyat lagi. Misalnya di kawasan kota tua ya, tiap malam minggu misalnya ya ada kan nonton bar dengan film-film Indonesia yang terseleksi juga. Iya. Masa bayar kalau gitu kan. Nah, ya, yang terseleksi bagus bisa nonton bareng di kota tua karena kota tua ini akan kita jadikan kawasan wisata malam, kuliner malam. Ini banyak jalannya di sana ya. Kawasan wisata kuliner malam di banyak jalan di sana. Kalau misalkan ada pertunjukan, ada bioskop di situ bagus. Ya,